Oke, balik lagi bersama gue di Frekuensi Kumis. Nah, kali ini gue berada di Purwakarta, tepatnya di SDN 8 Cisere Purwakarta. Kali ini gue bersama dengan rekan-rekan dari komunitas reptil eksotik Cikampek bakalan ngasih sosialisasi dan edukasi serta interaksi bersama adik-adik di sini, guys. Nah, mau tahu keseruan kita gimana? Pantengin terus Kumis Beracun. Jangan lupa di-subscribe ya, guys. Oke, gue jumpa terus. Pantai Surut Bunda mau memperkenalkan dulu ya. Nama saya biasa dipanggil Bunda Ape dan ini teman-teman dari komunitas reptil eksotik Cikampek. Iya, kita dari Cikampek. Ada yang berani enggak pegang ular? Mau dipoto bareng sama ular? Nanti ya, kalau udah selesai edukasinya semuanya boleh foto bareng ular. Sekarang Bunda mau panggil Kakak Rizal ya buat ngejelasin ular-ular lokalan yang ada di sekitar kita. Biar adik-adik paham ular mana yang berbahaya. Aya atau enggak? Kalau bahasa Sundanya mah aya perahan gitu. Nah, ini termasuk ular yang berbisa lemah. Tahu nggak yang dimaksud berbisa lemah itu apa? Nggak tahu kan? Jadi bisa itu ada tingkatannya. Ada yang rendah, ada yang nggak ada yang rendah, ada yang menengah, sama ada yang berbisa tinggi. Nah, ini berbisa lemah. Jadi yang dimaksud dengan berbisa lemah itu dia cuma bisa cuma bisa berefek, cuma buat mangsanya aja. Kayak ini, misalkan makan kadal. Nah, bisanya itu cuma buat kadal aja. Jadi ketika digigit kadal itu ngerasa lemas gitu. Jadi nggak akan memberontak, nggak akan pergi gitu kan. Jadi nggak akan jauh gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau buat manusia nggak ada efeknya sebenarnya. Kalau kegigit berdarah aja sedikit, jatuh gitu. Tinggal dibersihin aja pakai air, pakai betadine atau pakai alkohol gitu. Paham nggak? Paham ya, jadi ini ular apa namanya? Nah, ular pucuk coraknya bagus tuh ya. Nah, ini full hijau. Ini dia kalau misalkan merasa terancam, jadi coraknya keluar. Tuh, warnanya putih hitam. Ya, nih kepalanya oval. Biasanya keluarnya sih malam hari biasanya. Ular apa? Ular sahwa. Ular sisi. Apa lagi? Hei, bapak guru ini yang udah tahu yang punya ini ular apa? Ular sisi. Apa lagi nih? Nah, jadi ini sama ya, ular sahwa juga namanya ular poros. Nah, ini ular poros. Sekilas ini mirip ular koprak. Sekilas ya, warnanya tapi ini ada coklat ya, kalau ular koprak itu hitam. Biasa ada di pohon bambu, di pohon-pohon lah, pohon-pohonnya. Ini ular mangsa tikus, jadi ini sahabatnya petani sebenarnya. Nah, kenapa kita harus belajar tentang reptil? Ketika ular dibunuh, tadi habis makanan itu. Jadi ketika kita menemukan ular, cuma
tapi main bunuh aja. Gitu. Kalau misalkan kita takut atau nggak tahu, ya usir aja dulu. Gitu. Kalau misalkan dalam keadaan berbahaya, misalkan panik gitu, dibunuh nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, jangan sampai langsung dibunuh. Usir aja lah buang embara. Ini termasuk ular yang tidak berbisa. Jadi nggak berbahaya juga nih. Paham nggak? Ada yang mau nanya nggak sampai sini tentang ular koral? Jadi aku nggak tahu ya, kan juga nggak tahu ya, karena aku tuh yang nyetain. Jadi semua makhluk itu diciptakan sesuai kebutuhannya, kayak misalkan ular kobra ya kan, dia berbisa nih, berarti otomatis dia punya pertahanan sendiri. Mungkin predatornya itu lebih ganas gitu kan, jadi dia bisa mempertahankan diri. Nah, bedanya ular yang nggak berbisa dan yang berbisa itu apa gitu kan? Nah, ular yang nggak berbisa itu cenderung dia agresif. Jadi dia gak mau diem lah. Kalau ular yang berbisa itu cenderung diem, karena dia punya pertahanan. Jadi dia santai aja. Gitu. Ada yang mau nanya lagi gak? Apa tuh mau nanya? Nah, kenapa ular bisa ganti kulit tuh bagus. Nah, jadi ular itu makannya jarang. Terus mulutnya itu bisa membuka elastis ya, jadi dia bisa makan lebih besar dari kepalanya. Nah, ketika dia makan lebih dari dari badannya, dia butuh waktu untuk mencerna makanannya. Jadi ular itu nggak makan setiap hari, tergantung tubuhnya. Segede gini bisa kurang lebih 1 minggu 2 minggu kali makannya. Nah, ketika sudah mencerna makanannya, dia itu biasanya ganti kulit, biasanya jadi semakin besar terus ganti kulit. Nah, kayak bebek dari bayi sampai sekarang pasti bajunya ganti, benar nggak? Nah, ular pun seperti itu. Paham? Ada lagi? Ada nggak? Nah, ada lagi? Sudah paham ya? Sudah paham belum? Paham ya, kita lanjut lagi nih ngebutnya gitu kan. Ini ular hijau juga, sama kayak tadi ular pucuk ya, ini juga hijau. Nah, seperti yang kakak tadi bilang, ular hijau itu banyak jenisnya. Ini yang berbisa lemah, ini ular pucuk. Nah, jadi ini namanya biasa penyimpan resiko tersebut, ini ular albu, Trimeresurus albeati, itu nama aslinya. Ini biasanya masyarakat sebutnya ular bunta atau ular mata laut. Nah, ini warnanya sama hijau, cuma dia punya ciri yang membedakan dari ular-ular hijau lainnya. Yang tadi kulit hijau, yang ini berbisa tinggi, belakang ekornya itu merah. Ya, itu jadi hijau-hijaunya hijau pekat gitu kan, belakang ekornya itu merah gitu. Dengar gak nih semuanya? Paham gak? Jadi ular hijau itu banyak jenisnya ya, banyak macam-macamnya. Jadi jangan ketika ngelihat itu ular hijau berbahaya, nah tidak semua ular hijau itu berbahaya dan berbisa. Ada yang tahu tadi ini ular apa nih? Tadi sebutin tuh bangkai laut tuh, itu tuh bangkai laut. Terus apa lagi nih nama lainnya nih tadi yang disebutin? Ular bunta, ular hijau. Nah ini ya, ini bisanya berbisa tinggi. Pak korban yang terjadi sama ular ini biasanya dia kan terjadi di tangan, dia itu membengkak gitu kan efeknya. Memang sih agak lama sih pasir-pasirnya gitu kan. Nah, yang paling parah dia bisa sampai pembusukan. Jadi ketika digigit dia bisa membusuk. Yang paling fatal, yang paling berbahayanya, dia bisa sampai meninggal. Kalau nggak diamputasi ya dia meninggal gitu kan. Jadi parahnya dikit ya.
juga. Nah, kalau misalkan adik-adik nemu ular, jangan nangkep ya. Oke? Itu juga. Kenapa jangan nangkep? Karena kan kita nggak tahu. Iya, nah, takut sedikit. Nanti ketika kita nemu misalkan, ini ular hijau nih yang kemarin kita ikut pegang, gitu kan? Ambil, karena ini itu yang berbisa. Gitu. Itu kita lihat ya. Jadi ujung ekornya itu berwarna merah. Beda ya, jadi ini jalur sirkul. Hampir sekilas hampir mirip kobra juga, mirip pink kobra juga, terus mirip ular koros juga yang tadi ya, yang kecil ya. Ini mirip, ini nggak berbisa. Gitu. Jadi ini ular apa tadi? Ular apa ini tadi? Ular. Ular jauh ya. Jauh tuh. Jauh. Tadi si tetenya nanya kan apa bedanya ular berbisa sama yang enggak gitu kan. Nah, ciri-ciri pertama ular berbisa itu dia cenderung diam, tenang aja gitu. Ya kan, karena dia punya apa ya, punya senjatanya sendiri gitu kan, dia mempunyai bisa gitu kan. Jadi ketika dia ada predator yang mau memangsa dia, dia pasti gigit. Nah, itu senjata dia, ya kan, gigit dengan bisanya. Tapi ular yang gak berbisa itu cenderung aktif, jadi dia kalau misalkan ketemu manusia dia cenderung lari sebenarnya. Jadi pertama itu, kan? Kalau misalkan ada yang masih tahu ciri-ciri ularnya kepalanya segini juga, itu belum tentu. Ciri-ciri yang ciri-cirinya seperti itu, dia cenderung tenang. Ya, paham? Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi nggak? Udah nih, gak ada yang nanya lagi. Ya, kita lanjut ya. Cicak. Terus kokek. Iguana. Nah, kita lihat ya, ini apa nih? Iguana. Yang dibilang sama bunda nih. Nah, warnanya bagus kan? Kayak permen Yupi nih. Nah, yang dipegang AA ini namanya Deko. Halo Deko, ada yang pernah nonton Master Oasis ya? Nah, ini Master Oasis. Nah, ada Ogirun. Nah, warnanya bagus ya. Ini yang pernah dipegang ya.
Nah, itu namanya beko. Beko. Itu Gecko ya. Nah, ada lagi tadi mana yang ada mau kemana? Nah, ada yang mau kemana? Bun, mau lihat toko katanya Bun. Nah, kasih lihat lagi. Jangan dipegang, nanti lihat aja ya. Soalnya takut gigit. Nah, itu toko. Jadi toko itu bisa nempel di dinding. Kalau Gecko yang tadi nggak bisa ya. Hah? Adanya jangan sama saya. Ya, sama yang disayang. Kenapa adik-adik bisa dari bayi bisa sampai besar? Nah, itu kenapa? Hah? Karena dikasih makan. Iya. Kenapa kita bisa bersuara? Itu masak. Oh, iya, iya. Apa-apa? Kenapa toko saya kita? Satu-satu tuh, itu mau nanya dulu tuh. Kenapa? Kenapa toko sudah bersuara pagi-pagi? Enggak juga. Kenapa toko suka bersuara? Tapi itu kenapa? Sudah. Kenapa? Belakangnya teh. Seorang-seorang. Kalau sedang bersuara enggak? Enggak tahu. Enggak tahu. Kadang pagi, siang juga, sore juga, malam juga. Tanahnya, kalau tanah sih sebenarnya belum jelas ya, tapi yang saya alami gitu kan, kalau misalkan token ini mungkin ya, ini mah mungkin itu dia mau paling mungkin ya, tapi itu nggak jadi patokan, itu mah menurut saya aja gitu kan. Itu udah. Kenapa toke bisa nempel? Karena dia punya selaput ini ya, tangannya sama kayak kicap. Gitu. Nah, nanti adik-adik kan belajar nanti. Pelajarannya namanya IPA. Ya. Itu belajar sama bapak gurunya. Ada lagi enggak? Apa? Kenapa toke takutnya? Takutnya di mana dulu? Enak atau gimana? Kalau gigit pakai ini, kita kan gigit, telusin aja ke air. Jadi dia kan bisa apa? Nah, ini dia. Nah, nanti kan yang kita sendiri dia. Perbedaan toke jantan sama betina, Bunda. Udah, Pe. Perbedaan toke jantan sama betina, katanya. Oh, enggak. Siapa tadi yang nanya perbedaannya? Ayo dong duduk rapi lagi. Duduk rapi ini berbisa loh. Itu bahaya loh. Tadi udah jelas ya. Kalau adek-adek ketemu ular yang buntutnya merah, warnanya hijau, berarti berbahaya. Tadi siapa yang nanya tentang toke? Cara ngebedain jantan sama betina. Dari jenis kelamin yang di dekat kaki belakang. Bunda nggak bawa gambar nih ya. Sekarang tuh zamannya internet ya. Pasti adik-adik udah ada yang pakai HP kan di rumahnya. Begini aja cara membedakan jenis kelamin toke. Nanti
semuanya di bawah. Ayo, soalnya butuh tempat yang luas. Nah ini penting ya, biasanya kita kalau dengar tentang ular cabe, katanya kepalanya ada dua, bener gak ibu-ibu? Ular cabe itu tidak selalu bentuknya kepalanya ada dua, kepalanya tetap satu ya ibu-ibu, cuma sebagian besar warnanya ada garis merah yang mirip cabe. Dan kita biasanya di alam sekitaran kita masih menemukan ular jenis ini. Ini kelihatannya kepalanya ada dua dan sering dikira ular cabe. Padahal ini bukan, ini namanya ular pipa. Dia tidak berbisa, tidak berbahaya, bahkan cenderung malas menggigit. Udah kelihatan semuanya? Itu ular apa itu? Ular pipa atau pipe snake ya. Itu tidak berbahaya. Dan itu bukan ular cabe. Kepalanya tetap satu, cuma ekornya berbentuk seperti kepala. Jadi dia mengelabui mangsanya. Cuci aja bersih, kasih betadine. Suka pura-pura itu nggak berbisa. Jadi kepala dua-duanya biar mangsanya terkecoh dan dia bisa kabur. Oh iya, sekalian ini ya ibu-ibu. Biasanya mitos kita selama ini bilangnya ular itu takut garam. Kalau di sekitar lingkungan rumah diketahui ada ular masuk, ibu-ibu cukup bersihin rumah. Jangan sampai ada barang-barang bekas ataupun tempat-tempat lembab yang biasanya ular itu betah. Nanti cukup banjir pakai karbol kalau enggak bisa. Ular tidak nyaman dengan bau-bauan yang menyengat. Ular pasti tidak nyaman. Dan kalau di lingkungan sekitar ada kasus gigitan ular dan bingung harus kemana, yang pertama harus dilakukan tenang, jangan panik. Untuk kasih ular aja, misalkan ada ular masuk ke rumah atau ada di sekitar kita banyak ular berbisa, bisa hubungi ya Pak. Ada yang mau ditanyain nggak? Oh, megang apa sayang? Good Albert. Karena Papua bukan cuma punya ini jenis pitonnya. Om Ari mana yang DTP? Nah, ini juga piton Papua. Jadi piton itu sebutan untuk ular yang bisa besar ya. Jadi tidak semua jenis ular kita bisa sebut piton. Ini semua piton. Yang hijau ini kita biasa sebutnya GTP atau Green Tree Python, ular pohon hijau. Ular hijau pohon. Dengerin ya sih, bundanya udah mau serak loh. Kok pada asik ngobrol sendiri ya? Ayo, ada yang mau ditanyain ya? Ya itulah keagungan sang pencipta ya. Semuanya pasti beraneka ragam. Kalau misalkan semuanya sama, coraknya sama, nanti nggak indah dong ular-ularnya.
apalagi? Kan tadi dijelasin semuanya tidak terpisah, berarti ada yang gak dengerin. Soalnya ini penting, kenapa? Adik-adik juga pasti ada yang nanti ikutan pramuka, pecinta alam. Suatu saat pasti ke alam ya. Setidaknya adik-adik udah tahu ilmu dasar ular mana aja yang berbahaya dan tidak berbahaya. Sebetulnya sih hampir semua hewan bisa, tapi kan ada yang dibolehkan dan ada yang tidak, ya. Biawak ini hidupnya di dua alam loh. Di air bisa, di darat bisa. Ya. Dan biasanya orang masih percaya kalau ini bisa menyembuhkan gatal-gatal. Padahal di alam ini makannya sembarangan. Masih makan bangkai, masih makan apapun itu. Bahkan terakhir ada teman tetangganya motong biawak, pas dibuka isinya pembalut, Bu. Jadi ya sebisa mungkin stop konsumsi daging biawak, karena biawak itu bisa jinak, bisa jadi teman main. Anak-anak kayaknya udah pada tahu ya. Kalau biawak yang besar, hati-hati ya, gigitannya bisa mutusin jari tangan. Kalau dapat biawak kecil begini nih, cara pegangnya begini. Dia ini lucu, kalau dia mau gigit nggak bisa. Kalau yang besar iya saya bisa ke bawah, kalau yang kecil nggak apa-apa. Tapi yang besar juga, tapi jangan ya nanti kayak pita tuh tangannya habis tuh, karena jinakin dia waktu ya. Jangan ya, adanya harus lurus tangannya ya. Kalau di alam ya, adik-adik satu yang perlu diingat, kalau adik-adik nemu apa yang udah lihat di sini di alam, jangan main ambil. Kalau yang dibawa ke sini tuh peliharaan, udah jinak semua. Bunda pelihara ada yang dari bayi sampai udah 4 tahun, 3 tahun. Kalau di alam belum tentu jinak, ditangkap pasti gigit. Ya, kalau ketemu ular, walaupun itu tahu ular pucuk berbisanya rendah, jangan main tangkep ya. Apalagi yang ekornya merah. Tahun kemarin Purwakarta, Bu, paling banyak kasus gigitan albo. Ya. Kita keluarin. Kalau untuk terbesar ada anaconda dan ini di dunia ukurannya terbesar karena badannya bisa sangat lebar tapi tidak terlalu panjang. Kalau untuk lilitan terbawa ular boa,
Tahu kan yang tadi coklat? Nah, itu lilitannya paling kuat. Ada yang mau ditanyain ya? Ada. Gimana kalau cara ngejinakin? Kalau cara ngejinakin? Harus sering dibawa main, dipegang. Tapi nggak boleh keseringan juga, karena kalau untuk hewan-hewan kayak gini, kalau keseringan dipegang, dia nanti nggak mau makan. Kalau nggak mau makan, stres, lama-kelamaan, mati ya. Harus itu, Bu. Harus. Harus gimana? Aku nanyanya lupa. Abi dulu. Dede, coba kesini. Sini, kamu mau nanya apa sih? Kenapa lupa? Itu, oh iya. Apa? Kalau satu kali sehari itu ya kentang. Kamu mau ngejinakin apa? Bunda tanya. Jawab. Apa? Adek, sudah semua binatang bisa dijinakin ya. Terutama ikan, kan dia hidupnya di sungai ya. Dia biasa makan ikan, tikus, daging ayam. Apa aja nih biasanya anak lombok yang kecil-kecil kalau segede gini ya. Kalau segede gini nih jangkrik, cicak. Kalau udah gede ya makannya daging ayam, tikus, ikan. Ada lagi yang mau ditanyain? Kita batik. Ini lokalan Indonesia ya. Kita harus bangga loh, ini semuanya Indonesia. Ini tidak berpisah. Ini ulat terpanjang di dunia. Terakhir di Kalimantan, ditemukan yang ukurannya hampir 13 meter. Mana aja. Beberapa bulan kemarin, tahun kemarin banyak kasus yang dimakan ular ini ya ibu-ibu. Ayo. Kalau ini saya bicara dari umur 1 bulan, 4 tahun, dan semua yang saya bicara ada salah satu alasan kenapa kita harus mengenal ular adalah karena ular merupakan hewan melata yang eksotis. Keindahannya mampu menghipnotis manusia yang trauma atau fobia terhadap ular, atau yang bisa disebut opiofobia, yang kemudian menjadi berani dan bisa untuk mencintainya. Takutnya sama ular takutnya? Enggak. Udah berani ya. Eh,
pada takut sama ular enggak? Enggak. Ini kan. Tasya panggil Aldi dong foto sama Aldi. Tahu kan? Ya kamu enggak takut. Apa yang ada di kepalanya? Awas kamu. Namanya ular Golden Albertisi. Berani ya Bu ya? Berani nggak Bu? Berani? Takut apa berani? Berani sih. Oh berani.